Apabila bercakap mengenai syarikat motosikal tempatan, pasti nama mendiang Tan Sri Lo Bun Siu akan datang ke minda, atau lebih tepat Bun Siu Honda. Beliau adalah individu pertama yang diberikan hak pengedaran untuk motosikal Honda pada awal tahun 1960-an. Kisah daripada miskin kepada kaya ini adalah antara yang paling terkenal di Malaysia, terutamanya di Pulau Pinang. Kali ini, saya kongsikan kisah sejarah bagaimana Tan Sri Loh Bun Siu memulakan dan menaikkan nama Honda di Malaysia dan ke seluruh dunia bersama-sama Soichiro Honda. Sebagai seorang migran dari wilayah Fujian, China, sebelum Perang Dunia Kedua, Loh Bun Siu bekerja sebagai pelatih mekanik kereta ketika muda. Untuk menambahkan pendapatannya, beliau bekerja sebagai penarik beca. Walaupun ia agak sukar, Bun Siu tidak berhenti daripada menjadi pelatih kerana minatnya untuk mempelajari kemahiran tersebut. Dan apabila peluang untuk membawa motosikal buatan Jepun ke Malaysia terbuka, Bun Siu merebutnya dengan pantas dan kemahiran beliau sebagai seorang mekanik memudahkan segalanya. Menurut kisah, pada tahun 1950-an, Bun Siu yang berusia 43 tahun pergi bercuti ke Jepun. Ketika itu, beliau ternampak seorang pemuda Jepun menunggang sebuah motosikal melepasinya. Sebagai seorang bekas mekanik, Bun Siu secara naluri dapat mengetahui bahwa bunyi yang dihasilkan oleh motosikal tersebut memberitahu bahwa ia mempunyai enjin yang sangat baik. Tanpa membuang masa, Bun Siu dengan pantas mencari kilang Honda untuk mendapatkan hak agensi untuk motosikal di Malaysia. Dengan idea bahwa model-model motosikal Honda ini akan menjadi pilihan terbaik bagi orang Asia yang betul-betul kecil untuk bergerak ke mana-mana dengan mudah pada harga yang berpatutan, beliau mempunyai jangkaan bahwa ia akan terjual seperti pisang goreng panas. Malah, ia juga akan membantu negara untuk mencari cara pengangkutan yang betul untuk membina semula negara selepas Perang Dunia Kedua. Oleh itu, beliau memutuskan untuk menghantar beberapa model ke Malaysia dan model-model tersebut termasuklah Honda C100 Dream dan Honda Belly. Pesanan pertama yang dilakukan oleh Bun Siu adalah sebanyak 12 unit Honda Cup yang mana dijual kepada rakan-rakan beliau secara sewa beli. Pengedaran motosikal Honda secara kecil-kecilan ini telah melahirkan Bun Siu Sinar Bahat yang kini memegang kawalan kepentingan sebanyak 52.9% dalam Oriental Holding Bahat, perniagaan utama keluarga Loh Bun Siu. Pada tahun 1958, Loh Bun Siu dan Soichiro Honda bertemu buat kali pertama. Masing-masing mempunyai impiannya sendiri untuk merevolusikan industri motor Malaysia. Bagi Loh Bun Siu, manakala impian Soichiro Honda adalah untuk mewujudkan pengangkutan bermotor yang cekap untuk rakyat jelata. Bun Siu dan Soichiro Honda bersetuju untuk menubuhkan anak syarikat Honda di Malaysia dan tidak lama kemudian, sebuah bilik pameran Honda pertama di Malaysia dibuka di Pulau Pinang di Pitt Street. Ia juga menjadi saat di mana Honda Motor Co. Ltd. Honda Japan melantik syarikat Loh Bun Siu sebagai pengedar tunggal untuk motosikal Honda di Malaysia. Ia mengambil beberapa tahun percobaan melihat bagaimana rakyat Malaysia memandang motosikal Honda yang ketika itu tidak begitu popular, terutamanya dengan Honda C50 yang tidak mampu berhadapan dengan bentuk muka bumi Malaysia yang lasak pada ketika itu. Dengan ketekunan yang tinggi oleh Loh Bun Siu dan Soichiro Honda, mereka akhirnya berjaya membangunkan Honda C70 pada tahun 1970. Ia menjadi pembangkit utama kepada peralihan paradigma yang bersejarah ini. Honda C70 menjadi motosikal 70 hingga 80 cc yang paling popular di Malaysia dan masih banyak dicari pada hari ini. Usaha sama peniagaan ini berterusan dengan mengimport motosikal yang lebih mesra dengan panggilan kapca ke dalam negara. Namun, Bun Siu merasakan bahwa keseluruhan proses boleh dilakukan dengan lebih cekap dan dalam masa yang sama menjadikan harga motosikal ini lebih murah. Sebuah kilang pemasangan di bawah syarikat Kah Motor Co. Sinar Bahat telah ditubuhkan dengan pantas di Permatang Pauh, Pulau Pinang pada tahun 1968 untuk membantu menurunkan kos serta membekalkan permintaan Honda C70 yang semakin meningkat di Malaysia. Syarikat itu dijetapkan semula kepada Bun Siu Honda, satu langkah yang menjadikan jenama yang sinonim dengan motosikal di Malaysia sehingga hari ini.
Honda Super Cup kemudiannya memperkenalkan slogannya yang terkenal, yaitu "You meet the nicest people on a Honda", membuatkan jualan melonjak ke tahap di mana kini ia dianggap sebagai motosikal paling berjaya di dunia sepanjang masa. Sebahagian daripada kejayaan di seluruh dunia, terutama di Asia Tenggara, adalah hasil usaha Bunsil Honda. Dari permulaan yang rendah dengan penjerian yang suka tanpa pendidikan formal, Tan Sri Dato' Loh Bunsil Honda menjadi Encik Honda Malaysia dan juga salah seorang usahawan terkaya di negara ini. Menjelang tahun 1980, Bunsil telah mencapai pencapaian bersejarah dalam menghasilkan 500 ribu buah motosikal. Dalam tempoh hanya 6 tahun, Bunsil Honda menghasilkan 1 juta unit motosikal pada tahun 1986. Angka-angka tersebut terus meningkat dan setakat ini lebih daripada 2 juta unit telah dihasilkan dan dijual di seluruh negara. Bunsil Honda dijangka mencapai pengeluaran 5 juta di Malaysia pada tahun 2020. Dan selepas 61 tahun, Bunsil Honda masih kukuh bertapak di Malaysia serta Asia Tenggara dengan beberapa model yang berjaya, termasuk Honda EX5 yang telah mendapat status legenda. Walaupun selepas 30 tahun sejak pengenalannya, EX5 kekal sebagai salah satu motosikal paling ikonik di negara ini yang semuanya bermula dengan slogan yang ringkas namun memberikan inspirasi, yaitu "Passion Towards Dreams".